Oleh karena itu, saya minta segenap umat Buddha yang hadir, perhatikan uraian ini. Kalau tidak perlu, harap tidak berjalan-jalan. Mendengar uraian Dhamma tidak setiap hari. Kegiatan lainnya bisa Anda lakukan setiap saat. Berikan perhatian, dengarkan dengan baik. 4 kebenaran Arya sesungguhnya. Uraian Sang Buddha yang sangat menyentuh tentang kehidupan, perikehidupan setiap umat manusia. 4 kebenaran Arya adalah uraian Guru Agung kita tentang persoalan yang hakiki pada setiap orang. Tidak lain adalah persoalan penderitaan dan bagaimana mengatasi penderitaan. Keinginan yang tidak tercapai, kegagalan, kekecewaan, keluh kesah, kesedihan, galau, tekanan mental. Bukankah itu persoalan semua orang? Masih ditambah dengan umur tua yang menggerogoti kita, penyakit, dan akhirnya kematian. Ini adalah persoalan semua orang, masalah semua orang, apapun agama mereka, apapun suku bangsa mereka, apapun strata sosial mereka. Ketidakpuasan, kekecewaan, kehancuran hati, kesedihan adalah penderitaan bagi kita semua. Sejak masa yang sangat jauh sekali, umat manusia berusaha untuk membebaskan dirinya dari penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, akan tetapi sering cara yang kita tempuh tidak benar, bukan melenyapkan penderitaan, tetapi sekadar menutupi penderitaan. Mengapa demikian? Karena sebab penderitaan tidak pernah diketahui. Kalau Anda sekalian tidak mengetahui sebab penderitaan, tidak mungkin Anda bisa mengatasi penderitaan. Suatu saat seseorang sakit kaki sebelah kanan dan tangan sebelah kanan tidak bisa digerakkan. Orang ini berpikir bahwa ada urat-urat yang macet, ada urat-urat yang tersumbat pada kaki yang kanan dan tangan yang kanan. Kemudian dia mengoleskan balsam, mengoleskan minyak yang panas-panas pada kakinya, pada tangannya. Terus sakit itu tidak akan sembuh.
Dia melakukan usaha, dia berusaha untuk menyembuhkan penyakit itu, tetapi tidak tepat. Karena sebab kakinya tidak bisa bergerak dan tangannya tidak bisa bergerak, bukan di kaki, bukan di tangan yang tersumbat, tetapi di otaknya yang tersumbat. Kalau sumbatan di otak ini tidak diselesaikan hanya dengan balsam, dengan koyo, tidak mungkin sembuh. Seperti itulah guru agung kita mengingatkan kepada kita. Guru agung kita Buddha Gautama sering disebut baik saja guru, tapi yang sangat hebat. Empat kebenaran Arya seperti seorang dokter yang mendiagnose penyakit, mengerti sebabnya, berusaha untuk mengatasi sebab itu, dan kemudian beliau memberikan terapi obat yang tepat, barulah penyakit itu disembuhkan. Apakah sebab penderitaan ibu bapak dan saudara? Keluh kesah, tekanan mental, kegagalan, sebel, pertengkaran, bermuara kepada percekcokan, membuat beban di hati kita, di pikiran kita. Sebabnya tidak lain menurut guru agung kita adalah tanpa nafsu keinginan. Nafsu keinginan itu adalah sebab penyakit penderitaan. Dan sering kita menangani nafsu keinginan itu dengan tidak benar. Pada saat pikiran galau, kemudian mencari selingan. Pada saat kekecewaan, kemudian mencari siapa yang menghalangi saya. Keserakahan kemudian berubah menjadi kebencian. Pada saat tidak senang kepada seseorang, maka ingin menghancurkan orang itu, menyingkirkan jauh-jauh. Tetapi pada saat kita menyukai sesuatu, kita ingin menikmati lebih lama. Kita menganggap cara itu adalah cara untuk mengatasi penderitaan. Bukan, saudara. Menghadapi kegalauan, menghadapi kegagalan, menghadapi ketegangan batin, menghadapi segala macam penderitaan dengan menyenangkan diri kita, seperti menutupi penderitaan itu. Dan penderitaan itu akan menjadi lebih hebat. Kesenangan itu sepintas. Di dalam Dhammapada guru agung kita mengatakan, nakahapana wasena titik winya titik kamesu wijati. Nakahapana wasena, andai kata hujan tadi yang turun bukan air tetapi emas, titik kamesu wijati, hawa nafsu tidak pernah puas. Apa sada duka kama iti winyaya panditu. Orang bijak melihat. Apa sada duka kama. Apa sada kama bahu duka dalam kalimat yang lain. Kenikmatan kama hawa nafsu hanya sebentar, kemudian hati bahu duka. Penderitaan bertambah.
Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara, kalau kecewa karena keluarga, karena anak, karena lingkungan, berhati-hati dalam mengatasi. Kalau hati Anda sekalian kalau kecewa, berhati-hati untuk menanggapi. Kalau timbul rasa tidak senang, timbul kekacauan, timbul tidak nyaman, berhati-hatilah dalam menghadapi itu. Karena kalau tidak berhati-hati, apa yang Anda lakukan akan menambah penderitaan. Untuk jelasnya, saya akan melanjutkan perumpamaan tahun yang lalu yang belum selesai. Ibu bapak dan saudara, para biku Samanera Tasilani yang hadir tahun yang lalu bisa melanjutkan. Tetapi yang tidak hadir pada tahun yang lalu akan bisa mengerti karena saya menguraikan dengan mudah. Penderitaan itu seperti penyakit. Demikian Guru Agung Buddha Gautama menguraikan dalam Makkhandeya Sutta. Penyakit koreng, saudara. Penyakit porok. Ada tiga macam cara orang menghadapi koreng. Yang pertama ditutup, disembunyikan. Sangat kaya, korengnya akan bertambah infeksinya. Cara yang kedua, suatu saat koreng itu gatal, apalagi waktu malam kita tidur setengah sadar setengah tidur, kita menggaruk koreng itu. Enak, saudara. Borok itu kalau gatal digaruk, enak, saudara. Nikmat. Itulah menutupi penderitaan. Menggaruk koreng kehidupan, nikmat, saudara. Penderitaan itu adalah penyakit yang nikmat. Karena Anda ingin menggaruk koreng-koreng kehidupan itu karena menyenangkan. Tetapi koreng itu akan menjadi lebih besar. Amat sulit untuk diobati kemudian. Menawi ibu bapak korengen mboten digaruk. Garuk koreng menika nikmat. Nanging mbebayani. Mungkin dengan kalimat yang lebih kasar. Nek bapak ibu korengen ojo digaruk. Mengkonek digaruk membebayan. Cara yang ketiga, diobati. Apakah mudah ibu bapak dan saudara mengobati koreng, apalagi koreng kehidupan? Tidak mudah. Seorang dokter mencuci koreng itu perih sekali sampai kita menangis. Kemudian koreng itu diobati, diperban supaya malam hari tidak bisa digaruk. Apakah saudara senang? Pikiran kita mengatakan senang, tetapi perasaan kita tersiksa. Malam hari mencari sendok, mencari potlot untuk menggaruk-garuk koreng yang diperban itu karena gatal. Seperti itulah hawa nafsu yang membuat kita menderita.
Kita sudah tahu ini sebab penderitaan, ini jalaran kita menderita, tetapi sulit untuk membuang. Karena menuruti hawa nafsu itu kenikmatan. Berhati-hati kalau hawa nafsu membuat Anda gatal. Menggaruk hawa nafsu akan menimbulkan penderitaan baru. Tetapi Guru Agung kita mengatakan, kalau koreng Anda ini sudah sembuh, mana lebih nikmat menggaruk koreng dan ini sudah sembuh? Mana lebih nikmat menggaruk borok atau tangan kita sudah sembuh? Tangan yang sembuh jauh lebih nikmat daripada menggaruk koreng. Kalau tangan sudah sembuh tidak ada koreng, apakah saudara masih ingin menggaruk pada waktu malam? Tidak. Karena kalau tidak ada koreng, saudara menggaruk menjadi perih, tidak nikmat. Kesembuhan itulah sembuh dari penderitaan. Itulah nibbana. Sulit saudara menyembuhkan koreng kehidupan. Tetapi kita harus berjuang. Kita siap menerima obat yang diberikan Guru Agung kita. Luar biasa obat itu. Tetapi apakah obat itu menyembuhkan? Belum tentu. Kalau tidak, kita tidak memakannya, kita tidak konsumsi obat itu dengan benar, obat tinggal obat. Penyakit penderitaan berjalan terus. Ibu, bapak, dan saudara, yang menyebabkan koreng itulah tidak lain. Keserakahan, kebencian itu muncul dari keakuan. Aku ingin nikmat, aku ingin senang terus. Apakah mungkin kita bisa senang terus? Kalau sudah senang, aku ingin senang terus. Kalau sudah gagal, wibawa tanha. Sudahlah, aku sudah kapok hidup ini. Aku sudah bosan. Dia membenci hidupnya sendiri. Ibu, bapak, dan saudara, orang mengatakan, kursi uang materi itu berbahaya. Itu sumber penderitaan. Kursi, kedudukan, jabatan, uang materi itu sumber penderitaan. Benar, saudara? Sumber penderitaan bukan kekuasaan, bukan kursi, bukan uang, tetapi pikiran kita yang dikuasai oleh keserakahan, kebencian, dan keakuan. Kalau kita bisa mengendalikan keserakahan, kebencian, keakuan, apakah uang berbahaya? Tidak. Justru akan bermanfaat untuk orang banyak. Apakah kedudukan, apakah kursi sangat berbahaya? Tidak. Kalau tanpa keserakahan, tanpa kebencian, tanpa keakuan, tetapi dengan wisdom, dengan banyak, dengan kebijaksanaan, materi, uang, dan kedudukan akan sangat bermanfaat untuk orang banyak. Siapa yang membuat bencana? Pikiran kita. Pikiran yang diisi dengan keserakahan, kebencian, keakuan itulah yang membuat bencana. Ibu, bapak, dan saudara,
kalau saya mempunyai benda yang aneh. Luar biasa ini. Ada relik di dalam. Saudara melihat ini? Oh, luar biasa, ada relik di dalam. Saya beruntung. Tetapi kemudian saya membuat pernyataan singkat saja. Benda yang sekarang yang ada relik di dalam ini, saya akan berikan kepada Ibu Camelia. Ibu Camelia langsung, pikirannya berbunga-bunga. Sekarang benda itu milikku. Padahal bendanya sama saja. Siapakah yang membuat dia bahagia, membuat dia bangga? Pikiran dia. Karena merasa benda yang di tangan Bante itu sekarang milikku. Lalu saya mengatakan, ini hanya tahu ibu. Ini tidak ada apa-apanya dan saya tidak akan kasih kepada ibu. Aduh, gelo. Hilanglah rasa aku akan memiliki itu. Itulah pikiran. Di dalam Anata Lakhana Sutta, khotbah kedua, hari kelima setelah khotbah pertama, Guru kita mengatakan, apakah engkau bisa memiliki pikiranmu? Pikiranmu sendiri, apakah engkau bisa memiliki? Tidak. Aneh memang, tetapi nyata. Karena kalau pikiran kita lagi galau, lagi sedih, kita memerintahkan pikiran kita, hei pikiran, jangan sedihlah, senanglah kamu sekarang. Senang. Tidak bisa. Pikiran kita senang kalau ada faktor yang menyenangkan. Oleh karena itu dikatakan, segala sesuatu sangkar. Ada faktor yang membuat pikiran senang, dia menjadi senang. Aku sudah capek malam ini, sudah bekerja keras membantu panitia. Hei, tidurlah dengan nyenyak, aku mau tidur. Tidak bisa. Sampai jam 2, jam 3 malam tidak bisa tidur. Pikiran bukan milik kita, perasaan bukan milik kita, jasmani bukan milik kita, ingatan bukan milik kita, kesadaran bukan milik kita. Apakah Anda bisa mengatur diri Anda sesuai dengan kehendak Anda? Tidak. Keinginan untuk mengatur itulah menimbulkan keserakahan. Keserakahan yang tidak bisa terlaksana itulah mengakibatkan kebencian. Itulah sebab penderitaan. Keakuan menjadi pangkal dari semua kotoran batin. Memang sulit, ibu, bapak, dan saudara. Saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit bagian terakhir, mungkin agak sulit urian ini. Kadang-kadang saya merasa, loh, Panyawaru ini ada. Saya merasa ini ada. Masa dikatakan anatta? Netang mama, meso hamasmi, nak meso atati. Bukan aku, bukan diriku, bukan milikku. Aku ini ayung kok, ayung ini ada. Masa dikatakan tidak ada, rasanya ada. Aku juga ada, aku ini kan sigit. Aku ada. Sigit ini lain dari yang lain. Aku ini sigit, kamu bukan aku. Aku ini ada. Alangkah hebat.
hebatnya filosof-filosof ini, saudara. Berargumentasi untuk membuktikan aku ini ada. Sebenarnya, siapa yang mengatakan itu? Siapa? Pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri itulah yang mengatakan Panyawaru ini ada, aku ini ada, aku lain daripada kamu. Kalau pikiran lagi fokus, mengerjakan sesuatu yang baik dengan sungguh-sungguh, bermeditasi fokus, aku itu lenyap. Karena aku itu hanya dibuat dari pikiran. Tetapi apakah lenyap betul? Belum, saudara. Karena kebiasaan aku, diriku, milikku itu terus setiap saat, setiap hari. Sehingga itu menjadi kotoran batin yang mengendap. Meskipun pikiran kita fokus, aku kita lenyap sementara. Keakuan itu masih berada di dalam, di anus saya. Kecenderungan benih yang laten untuk muncul, muncul, muncul. Akhirnya, bagaimana obat yang diberikan oleh dokter yang sangat luar biasa, Guru Agung kita itu Bandi? Obat itu tidak lain adalah yang pertama, kendalikan, sembuhkan borok kehidupan ini. Sila samadhi panya itulah obat untuk menyembuhkan luka-luka, koreng-koreng kehidupan. Tidak mudah, tetapi Anda harus memulai sekarang. Anda harus protes kepada diri Anda sendiri. Apakah saya sudah menyembuhkan penyakit saya? Anda harus membuat angket untuk mengaudit diri Anda sendiri. Apakah saya sudah mengurangi sebab-sebab penderitaan? Marilah kita gunakan Asalha Maha Puja malam hari ini, tepat pada saat purnama pada malam hari ini, di halaman Candi Agung Borobudur yang beberapa lebih dari 1000 tahun yang lalu didirikan oleh nenek moyang kita. Marilah kita bertekad untuk menyembuhkan penyakit borok koreng-koreng kehidupan kita. Kita protes kepada diri kita sendiri. Kita membuat angket pada diri kita sendiri. Selesaikan apa yang menjadi sebab penderitaan. Ini adalah tugas kita, kewajiban kita. Kalau diri kita menjadi lebih baik, itulah sumbangsih besar kita kepada orang banyak, kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada negara. Semoga Diratana selalu memberkahi kita. Semoga semua makhluk berbahagia.